Enric Saborit figur paling tepat gantikan Nick Weavers. Persib harus merombak lini belakang, terutama bek tengah jika ingin punya target juara. Perombakan tertuju pada Nick Weavers. Pemain asal Belanda itu sudah menurun performanya. 50 gol ke gawang Persib dan koleksi 10 kartu kuning di musim lalu, bukti Nick tidak kokoh lagi ke awal benteng pertahanan Persib. Sosok yang pantas menggantikan Nick adalah Enric Saborit, anak asuh Wismila di timnas usia muda Spanyol. Enric sudah lama digadangkan bakal mengisi pos bek tengah di Liga 1 musim depan. Tapi karena Nick masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2024, bisa saja Enric dan Nick jadi menara kembar Persib di Liga 1 musim depan. Jika Nick dipertahankan, Mila akan mendaratkan satu ganda asing anyar antara Jeven Suarez dan Eger Akece. Sabar dan tunggu saja, nanti juga diumumkan secara resmi siapa pemain asing yang direkrut Persib, kata bos Persib Edi Cahyono.